Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman Kung Mania semua? Berjumpa lagi dengan saya di channel Perkutut Mania Oncelang 21. Ya, pada konten kali ini Perkutut Mania Oncelang 21 akan berbagi informasi sedikit kepada teman-teman Kung Mania semua eh, seputar Penggunaan dan manfaat Toto Unus untuk burung perkutut. Ya karena mungkin dari teman-teman eh, masih banyak yang belum tahu ya tentang manfaat totok unus ini. Sebelumnya eh, totok unus ini sangat bermanfaat eh, apa kaya manfaat eh, buat berkutut. Ini, ini ya teman-teman totok unus ini sangat bermanfaat buat berkutut karena Uh, nanti saya akan jelaskan baik itu buat peternak ataupun buat kacoran nah, buat urketut anggungan ini cocok unis ini sangat bermanfaat ya teman-teman gini saya jelaskan kalau buat peternak kayak gini nah ini harus ada cocok unusnya ini Oh, sudah jatuh teman-teman. Sudah habis yang di kandang ini. Hmm, ada di bawah ini, ini tuh oh, udah jatuh di bawah. Nah, ini bu, sudah hang eh, lagi, mengeram. Ini hidupannya, ini ya, teman-teman. Manfaat totok unus ini, kalau buat peternak perkutut, itu yang pertama, itu buat menghilangkan stres. Ya, terus yang kedua buat perkutut muda atau perkutut yang sudah sering bertelur tapi nggak menetas mentas. Lah, ini solusinya nih. Nah, karena banyak yang bertanya, kenapa burung perkutut saya kok kalau bertelur enggak ngisi? Nah, ini ini salah satu solusinya. Nah, caranya gimana? Caranya cukup ditempelkan di ini ya, teman-teman. Dikasih ini dilubangi terus ditempel gini aja nanti sering uh, burung-burungnya nanti matok matuk sendiri nah kalau buat peternak itu tadi ya teman-teman buat menghilangkan stres terus buat memacu birahi juga ini ini manfaatnya seperti itu nah, kalau buat burung anggungan sama buat uh, ini ditaruh di dalam sangkar nanti tak lihatin di sana ayo ini ditaruh di dalam sangkar nah ini kalau buat anggungan ini cukup ditaruh di sangkar ya teman-teman ini kayak gini nah ditaruh kayak gini pak nah, Bapak Pucung nah kayak gini ditaruh sangkar di jendelin nah itu manfaatnya atau fungsinya buat yang pertama buat menghilangkan stres nah, kalau burung tidak stres nanti pasti kan manggung lah terus yang kedua Nah, buat agar burung cepat birahi. Nah, kalau sudah birahi, lah nanti tentunya burung akan cepat gacor. Sering manggung kan? Nah, kalau yang sudah birahi sekali kan, itu bisa nguar-nguar, mantap pokoknya. Nah itu ya teman-teman, sedikit apa informasi saja buat teman-teman yang ada di rumah. Ini seputar manfaat. Toda ikan unus ini bentuknya kayak gini tapi manfaatnya cukup uh, cukup apa, besar sekali buat buat kelangsungan hidup burung perkutut kita sudah so. itu saja ya dari saya cukup hmm, untuk hari ini oh ya selamat ulang tahun untuk kemerdekaan republik indonesia yang ke-77. Merdeka, merdeka, merdeka. Berikut yang telah 21, mantap. Hirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.